Pemirsa, sidang paripurna DPRD dengan agenda pengambilan sumpah janji 4 pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur digelar Jumat siang. Ketua dan Wakil Ketua DPRD berkomitmen dengan eksekutif menargetkan untuk pembangunan di Kabupaten Cianjur merata hingga ke pelosok. Dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Negeri Cianjur Teguh Sarosa, pengambilan sumpah dan janji 4 orang pimpinan DPRD Cianjur digelar di ruang rapat Paruurna DPRD Kabupaten Cianjur. Dihadiri oleh PLT Bupati Herman Suherman dan pejabat penting lainnya, pelantikan berlangsung dengan hikmat. Ganjar Ramadan dari fraksi Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 bersama 3 orang unsur pimpinan dewan lainnya dari fraksi Golkar, PKS, dan Nasdem Jumat siang. 3 anggota yang mengisi kursi wakil ketua dewan yakni Deden Nasihin dari fraksi Partai Golkar, Abdul Aziz dari fraksi Partai Nasdem, dan Wilman Singawinata dari fraksi PKS. Sebelumnya, atas dasar surat keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atas jawaban surat pemberitahuan nama pimpinan dewan yang meraih suara terbanyak pada pemilu lalu. Selain itu, nama pimpinan diajukan berdasarkan rekomendasi masing-masing parpol peraih suara terbanyak. Menurut Ketua DPRD Ganjar Ramadan mengingatkan agar semua anggota legislatif serta eksekutif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk memajukan Cianjur. Khususnya Cianjur ya, kalau saya lihat mungkin saya dari 5 tahun ke belakang saya belum duduk di DPRD, mungkin kan pembangunannya yang harus diperbaiki pendidikan, kesehatan, itu yang menurut saya krusial. Tapi mudah-mudahan DPRD sekarang, 4 pimpinan di DPRD bersama eksekutif, bupati, mungkin masih PLT bupati, sinergitasnya akan lebih unggul mungkin, mensejahterakan masyarakat. Sementara Wakil Ketua DPRD Deden Nasihin optimis, di masa jabatannya 5 tahun ke depan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Cianjur dengan prioritas pembangunan jalan hingga ke pelosok. Sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan dalam perubahan RPJMD tahun 2018-2019 kemarin, bahwa fokus kita kepada infrastruktur. Tentunya infrastruktur ini bukan hanya infrastruktur jalan jembatan, tetapi seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Cianjur. Terlebih Cianjur saat ini IPM terendah di Jawa Barat. Oleh sebab itu kami dengan eksekutif, dengan bupati, anggaran ke depan Kabupaten Cianjur besar maupun kecil itu harus berdampak terhadap penguasaan dan peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Selain itu, 4 pimpinan DPRD terpilih menargetkan penguatan peran dewan dalam pemerintahan untuk membangun Cianjur yang lebih baik dengan mengajak semua anggota untuk memperkuat komitmen, memperkokoh sinergitas agar terlaksana kinerja yang saling berkesinambungan. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman saat berdialog dengan 4 pimpinan DPRD mengharapkan dengan dilantiknya pimpinan DPRD Cianjur definitif kinerja dewan dapat segera berjalan secara optimal dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ke depan. Sehingga wakil rakyat dapat turut berkontribusi secara maksimal untuk pembangunan seutuhnya atas nama masyarakat Cianjur. Halo pemirsa Bandung TV, sekarang saya berada di DPRD Kabupaten Cianjur telah melaksanakan sumpah janji ketua dan wakil ketua dewan Kabupaten Cianjur. Dan sekarang kita akan berbincang sebentar bersama PLT Bupati Cianjur, ketua dewan Kabupaten Cianjur dan wakil ketua dewan. Yang pertama Bapak Bupati, gimana harapan untuk ketua dan wakil ketua yang terpilih? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya PLT Bupati Cianjur. Alhamdulillah pada hari ini Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur telah definitif dilantik
oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan warga masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua. Semoga harapan saya dengan dilantiknya definitif bisa bekerja sama yang positif dalam rangka meningkatkan terutama IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat Cianjur, dan juga dengan bidang-bidang yang lainnya, sehingga sinergitas antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD Kabupaten Cianjur bisa selaras menuju ke Cianjur yang lebih baik dan lebih maju dan agamis. Baik, untuk selanjutnya, apa masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Cianjur yang harus segera diatasi, Pak? Apabila apakah dari pendidikan, kesehatan, atau betul, ekonomi? Yang pertama yang harus disegera prioritaskan antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD tentunya infrastruktur. Infrastruktur khususnya jalan dan jembatan Cianjur masih sangat di bawah, sehingga ini merupakan prioritas dan berkelanjutan. Yang kedua juga IPM Cianjur, terutama dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini menjadi prioritas untuk pemerintah dan DPRD ke depan. Saya berharap dengan ketua dan anggota dan seluruh jajaran DPRD Kabupaten Cianjur bisa selaras dengan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur. Saya ingin pendidikan Cianjur lebih meningkat lagi, kesehatan lebih baik lagi, ekonomi lebih baik lagi, dan saya meyakini antara DPR dengan pemerintah Kabupaten Cianjur, Cianjur harus ada perubahan. Cianjur harus lebih maju. Cianjur jangan ketinggalan oleh kabupaten kota yang lain. Saatnya sekarang Cianjur harus ada perubahan. Dan yang paling penting, Cianjur mulai sekarang ke depan tidak boleh ada korupsi lagi. Insya Allah saya di pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD Kabupaten Cianjur sudah sinergitas untuk kiranya yang namanya korupsi di Cianjur harus tidak ada lagi. Kiranya itu yang dapat saya, terima kasih. Ada tambah lagi, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sendiri sih menurut saya fungsi DPR seperti tadi dijelaskan oleh Kang Nenas bahwa ada budgeting, tapi juga ada yang penting juga dengan legislasi. Pembuatan perda ini harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan harus sesuai dengan budaya yang ada di Cianjur. Jadi mempermudahkan perizinan, mempermudahkan pelayanan dan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk meningkatkan PAD-PAD Cianjur, karena PAD ini sangat meningkatkan PAD ini butuh karena sinergi dengan pembangunan yang akan ada ke depan nantinya gitu. Karena infrastruktur ini kan butuh PAD yang sangat besar dan kita genjot potensi-potensi wisata, terus sumber daya alam dan manusia seperti tadi yang dijelaskan Kang Nenas adalah sumber daya manusia yang unggul dan SDM yang maju lah gitu. Mungkin dari seperti itu, Kang Nenas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dan bagian dari pemerintahan daerah, tentunya sama-sama mempunyai tugas yang berat bersama-sama Pak Bupati untuk mendistribusikan keadilan di masyarakat Cianjur, yang mana fungsi dari DPRD itulah yang akan menjabarkan pendistribusian keadilan itu. Jadi fungsinya kan tiga ya. Nah, yang saat ini sudah sebutkan legislasi, anggaran, dan kontrol gitu. Fungsi itu harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, karena kalau fungsinya tidak dirasakan oleh masyarakat, tentunya kehadiran kami akan dipertanyakan. Oleh karena itu, seberapa besar misalnya anggaran itu berpihak ke masyarakat, harus selalu seluruhnya berpihak kepada masyarakat. Dan juga pengawasan gitu, pengawasan apakah pembangunan di Cianjur itu betul-betul berpihak kepada masyarakat atau tidak. Nah, kitalah fungsi kita yang akan mengawasi itu semua.
Oleh karena itu, sebagai mitra sejajar, kita juga minta ke Pak Bupati supaya semuanya kita bicarakan bersama-sama, sehingga tujuan kita adalah bisa mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Cianjur. Terima kasih. Baik, cukup sekian perbincangan kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sampai jumpa di program berikutnya. Tim Liputan Bandung TV.